Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan unboxing kiriman knalpot dari ZRC ya, kopi CMS ZRC, merek ZRC. Ini Zani knalpot dari Bekasi. Saya menggunakan jasa pengiriman JNE Cargo atau JTR. Lumayan sih untuk estimasinya. Saya di Jawa Timur kurang lebih 3 sampai 4 hari. Mungkin kalau pakai ekspedisi lain lebih cepat. Bisa dicoba sendiri. Kita buka pelan-pelan agar tidak melukai knalpotnya. Kita buka pelan-pelan. Oh ya, ini bungkusnya tebel ya, Bosku. Double bubble kayaknya. Oh ya, di dalamnya masih dibungkus plastik lagi, jadi nggak langsung knalpot di bubble gitu nggak. Ya, ini bubble-nya tebel, insya Allah aman sih. Kalau pengiriman jauh atau mungkin luar pulau, ini saya belinya silencer only tanpa leher knalpot. Karena saya beli leher sendiri di tempat lain, saya nanti tampilkan leher knalpotnya jika tidak lupa. Hehehe, agak susah ya bosku, ini bungkusnya tebel lumayan. Semoga saja knalpotnya nggak ada baret atau penyok-penyoknya. Kita buka pelan-pelan. Ini silencer untuk motor Honda Vario 125 150 LED Old. Untuk motor Honda lain atau mungkin untuk motor lain, mungkin perbedaannya hanya di bagian klem knalpotnya itu. Ini udah terbuka, masih ada plastiknya. Ini kita buka aja plastiknya. Pelan-pelan. Wah, lumayan nih bosku. Hitam merona. Packingnya joss ini menurut saya. Lumayan. Ini dapet plat emboss yang ditempel di knalpot. Nanti saya akan tampilkan plat atau stikernya lebih detail. Kita letakkan dulu. Mari kita lanjutkan buka knalpotnya. Kita buka, gak susah ya bosku. Bagus ini, packingnya saya suka. Udah terbuka. Beratnya lumayan. Tapi kalau dibandingin ori bawaan motor, lebih berat ori bawaan motor. Oh, ternyata ini di bagian pinggirnya agak peyok-peyok dikit. Entah mungkin karena pengiriman atau dari sananya, kita juga kurang tahu. Next aja, cek lagi. Ini di bagian belakangnya. Oh, ada apa ya ini dalam? Oh, ada seperti tah bekas las atau gimana? Saya juga kurang tahu. Ini ternyata, oh, di bagian belakangnya juga agak peyok dikit. Semoga nggak ngaruh ke performa atau suaranya. Kita lihat, oh, plong saringannya. Jika nanti kalau pengen lihat, kita buka aja next video aja. Kita fokus unboxing, beratnya lumayan. Oke sih, untuk harga segini lumayan. Ini merupakan emboss knalpot, bahannya seperti plat kayak besi gitu ya, entah seng atau gimana, saya juga kurang paham. Ini knalpot. Stikernya.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable.